Seraya merenungkan kembali keteladanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang telah teruji memiliki keikhlasan, kekuatan hati dan ketaatan mutlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat perintah untuk mengorbankan putra terkasihnya Nabi Ismail alaihissalam, sejalan dengan hikmahnya sebagai Hari Raya Idul Kurban, hari ini merupakan momentum yang tepat untuk kita semua mengasah keikhlasan dan kepedulian sosial terhadap sesama, serta membangun kualitas sebagai pribadi yang sabar, tahan uji dan tegar menghadapi cobaan kehidupan. Sesuai dengan tema kita Idul Adha, menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam mengabdi sebagai insan bayangkara yang bertakwa kepada Allah.